mulai dengan Idul Fitri, di mana jamaah kita banyak yang mulai dan sudah mulai balik. Insya Allah kita akan melaksanakan acara halal bihalal di Jakarta Muda Bali yang diikuti seluruh jamaah Jakarta Muda Bali. Kemudian setelah itu baru kita akan mulai kegiatan rutin kembali. Justru akan kita perbanyak pembinaan ibadah terhadap jamaah dan khususnya remaja akan kita perbanyak. Kenapa? Remaja ini adalah generasi penerus tulang punggung masa depan kita, khusus Masjid At-Taqwa Muda Bali. Dan kita diantaranya adalah ceramah pada sholat subuh, ceramah pada malam Sabtu, hari Jumat, kemudian pengajian Ibu Al-Munawarah, pengajian remaja, dan pembinaan seni budaya yang ada di Masjid At-Taqwa Muda Bali. Diantaranya adalah Hadra Al-Mabrur di bawah naungan Bapak Bali, kemudian Masjidah, kemudian Banjari, kemudian Solawat dari Ibu Al-Munawarah. Masuk Hataman, Pak. Oh, Hataman juga akan kita laksanakan, misalnya sebulan sekali, silahkan di sesuai rencana, tiap hari apa, silahkan. Hataman ini sangat penting, karena apa, membina kualitas daripada jemaah kita, khususnya dalam bacaan Al-Quran. Tentunya masih suasana Idul Fitri, kami dari pengurus Masjid At-Taqwa Muda Bali mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Harapan kami, mari kita selesai menjalankan Idul Fitri, kembali kita memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang takdir. Thank you.